Opening scene diperlihatkan sepasang sahabat yang bernama Teresa dan Caleb sedang berlibur di tepi danau. Mereka sebenarnya berlibur tidak berdua saja, melainkan bertiga bersama sepupunya Teresa sekaligus pacarnya Caleb yang saat ini kesehatannya sedang drop dan lagi istirahat di sebuah kabin. Teresa yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan Jessica langsung mengeceknya di kabin itu. Namun saat Teresa hendak membaca buku novel yang ia bawa dari rumah, malah justru Jessica terbangun dan membaca sepenggal kisah mengerikan dari novel itu tanpa melihatnya. Jessica yang mendadak lunglai langsung disamperin Teresa. Dirinya pun langsung gumoh dan memuntahkan cairan aneh. Dan saat Teresa hendak mengecek detak jantung Jessica, tiba-tiba, betapa satisfyingnya Jessica menarik rambut Teresa hingga kulit kepalanya terkelupas. Teresa yang kulit kepalanya terkelupas berdarah-darah langsung menemui Caleb untuk meminta bantuan kepadanya. Namun Jessica muncul membawa rambut bercampur kulit kepala Teresa yang terlumuri darah. Jessica pun langsung mengambil drone-nya Caleb dan menabrakkan ke mukanya hingga tercebur ke danau. Caleb pun dengan refleks langsung terjun ke dalam air untuk menolongnya. Namun Caleb keluar dari danau cuma bagian kepalanya saja. Dan Jessica keluar dari air sambil melayang. Ternyata si Jessica ini guys sedang kesurupan sosok iblis jahat dari kitab Naturium Demento alias kitab kematian. Dan apa penyebab Jessica ini sampai bisa kerasukan entitas jahat ini? Maka kita akan flashback satu hari sebelum kejadian yang sangat mengerikan ini. Satu hari sebelum kejadian tadi, diperlihatkanlah seekor perempuan yang bernama Beth sedang mengecek kandungannya menggunakan testpack. Dan ternyata hasilnya, dirinya positif H5. Si Beth ini adalah anak band gothic metal yang kehidupannya bebas seks dan penuh dosa layaknya warga Amerika yang lainnya. Kemudian sing diperlihatkan sebuah keluarga kecil bahagia yang tinggal di sebuah apartemen bobrok yang hampir ambruk. Di sini ada si emak yang bernama Ellie, seorang tukang tato yang memiliki 3 anak. Anak kedua bernama Bridget, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Jawa artinya jembatan. Kemudian anak pertama yang bernama Danny, seorang pemuda yang termotivasi ingin menjadi DJ terkenal layaknya Alan Walker. Dan yang terakhir adalah si kecil Casey, seorang gadis yang suka mengubetkan guntingnya si emak. Keluarga ini adalah keluarga bahagia yang tak pernah berurusan dengan rentenir ataupun setan. Meskipun nyonya Ellie selama 2 bulan ini ditinggal suaminya kabur dari rumah, seorang tamu datang. Dan ternyata tamu itu adalah si Beth. Si Beth sendiri adalah adik kandungnya nyonya Ellie. Malam ini Beth akan tinggal di apartemen ini untuk sementara waktu, karena kedua saudara ini sudah lama tidak pernah bertemu. Skip cerita, diperlihatkanlah ketika saudara ini yang baru saja pulang dari membeli pizza. Namun baru saja mereka memarkirkan mobilnya di ruang parkir bawah tanah, tiba-tiba terjadilah sebuah gempa 5,5 skala Richter. Dari hasil guncangan gempa itu menyebabkan terbukanya sebuah lubang yang berisi ruangan yang sudah lama tertutup di bawah tempat parkir apartemen lawas ini. Danny pun dengan lancang memasuki ruangan itu. Dan ternyata guys, ruangan ini dulunya adalah bunker bawah tanah dari sebuah bank lawas yang sudah lama bangkrut. Kemudian direhab menjadi sebuah apartemen ini. Sikap lancang Danny semakin menjadi-jadi tatkala dirinya mengacak-acak tempat ini dan dirinya berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun dirinya hanya menemukan foto ketika pendeta yang memegang sebuah kitab yang dicepret sejak tahun 1923. Dirinya juga menemukan sebuah piringan hitam dan memasukkan benda lawas itu dalam tasnya. Si Danny mendengar suara aneh di belakangnya. Dan pada saat ditoleh, tiba-tiba ya, hanya salib patung Yesus saja. Di balik patung tadi terdapat ruangan yang dipenuhi dengan salib-salib kecil dan juga koin kuno. Sepertinya ruangan ini sengaja dipersiapkan untuk menyegel sesuatu yang jahat agar terblokir dan tidak bisa mengancam nyawa manusia. Dari dalam retakan peti ini, laki-laki Danny dengan lancangnya malah mengambil sesuatu. Dan saat dibuka, triliunan kecoa-kecoa ini langsung berhamburan ngalor ngidul menabrak mukanya si Danny. Di balik kecoa ini terdapat sebuah buku yang bakal menyebabkan malapetaka bagi seluruh penghuni apartemen ini, tak terkecuali si Danny dan keluarganya. Penghuni apartemen ini tinggal segelintir orang saja karena semua orang sudah pindah. Sebab beberapa bulan lagi tempat ini akan dirobohkan karena sudah tak layak huni.
Si lancang Dani malah mencoba membuka kitab yang ia temukan tadi meskipun dirinya kesulitan. Tetesan darah Dani di sampul kitab itu langsung terserap yang mengakibatkan kitab ini terbuka secara otomatis. Dari dalam gambar kitab ini terdapat sebuah gambaran rentetan sebuah peristiwa horor yang sangat mengerikan. Bridget yang ketakutan langsung menutup kitab kutukan itu dan meminta agar Dani mengembalikan kitab itu besok pagi ke tempat dia menemukannya. Namun si Dani yang memang dasarnya kepoan malah membuka kitab itu lagi. Dirinya juga menyetel piringan hitam yang ia temukan tadi. Di balik suara piringan jadul itu terdengar suara seorang pendeta yang bernama Markus sedang mempresentasikan kitab temuannya di hadapan para imam gereja yang ditemukan penjelajah misionaris penyebar agamanya. Kitab itu bernama Notarium Dementi alias buku orang mati. Dari penelitian pendeta Markus, ternyata kitab terkutuk ini terbuat dari daging manusia, serta kalimat dan gambarnya terbuat dari tinta darah. Namun para imam menentang keinginan pendeta Markus saat ia meminta persetujuan pihak gereja untuk menerjemahkan rahasia spiritual yang terkandung di dalamnya. Di piringan hitam yang kedua, Dani kembali menyetelnya karena ia dirundung rasa penasaran. Terdengar suara pendeta Markus bersama kedua temannya secara diam-diam menerjemahkan tulisan dan simbol-simbol dari setiap halaman dalam kitab terkutuk ini. Tulisan dan simbol-simbol itu berisi mantra kuno yang terkoneksi dengan kekuatan ajaib yang ada di alam gaib. Dengan lantang pendeta Markus pun akhirnya membaca mantra tulisan kitab Notarium Dementi yang berhasil ia terjemahkan. Dani yang mendadak ketakutan coba mematikan piringan itu, tapi dia malah gagal. Sepertinya piringan itu mengucapkan mantra di luar kendalinya. Kitab terkutuk itu pun terbuka secara otomatis. Dan seketika itu pula muncullah sosok iblis tanpa wujud yang mendatangi apartemen ini. Iblis itu pun langsung menabrak Nyonya Ellie yang keluar dari lift dan hendak melondrikan pakaiannya. Nyonya Ellie yang diteror entitas tanpa wujud itu mengalami sebuah mode fase pertama seperti yang ada di gambar buku itu sebelum tubuhnya menjadi wadah inang bagi si iblis. Setelah terbangun dari pingsannya, gangguan pun langsung menerornya kembali. Tubuhnya pun terikat kabel lift hingga gayanya bagaikan wayang kulit. Karena kejadian tadi sehingga seluruh listrik di apartemen ini pun langsung mendadak error. Dan lihat saja adegan yang menimpa Nyonya Ellie sama persis dengan gambar di buku terkutuk ini. Mereka menyalakan lilin sebagai mode penerangan apartemen itu. Nyonya Ellie pun muncul dan berjalan gloyor-gloyor ke arah dapur. Entah apa maksudnya, tiba-tiba dia menggoreng telur ini dengan cara yang sangat aneh. Sambil menggoreng, si Ellie pun berujar kalau dia ingin memotong-motong tubuh keluarganya dan menggabungkannya dengan tubuhnya agar supaya dia bisa tetap menjadi satu dalam harmoni keluarga yang bahagia. Mereka yang ketakutan dengan tingkah si Ellie masih belum menyadari kalau dirinya sedang dalam mode fase kesurupan. Tubuh si Ellie pun bergetar karena dia coba melawan iblis yang ada di dalam jasadnya. Si Ellie pun tersadar dan dia berkata kalau dia sedang dirasuki iblis. Sambil merangkak dan memuntahkan cairan aneh, si Ellie berkata jangan biarkan iblis itu mengambil anak-anaknya. Dan si Ellie pun langsung nyungsep secara independen. Beth dan Dani berinisiatif membawa si Ellie ke rumah sakit, tapi sialnya liftnya malah rusak. Sedangkan tangga daruratnya malah ambrol karena efek gempa tadi. Dan si Ellie pun tewas malam itu juga. Mata Ellie pun tak bisa terpejam dan tetap mencicil walau sudah ditutup. Gabriel dan Abaduan yang datang menjenguk, akhirnya mereka mendoakan Nyonya Ellie. Sisa dari penghuni apartemen ini kini sudah terjebak dan tak bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba HP-nya Beth berbunyi, dan pesan suara itu adalah si Ellie yang berujar kalau dirinya saat ini sedang terbakar di neraka. Namun tiba-tiba, si Ellie pun kembali hidup lagi. Bukannya merasa takut, tapi Beth merasa senang akan hal ini. Danny, Bridget, dan Cassie juga menyaksikan hal itu. Tubuh si Ellie yang demam tinggi langsung dicemplungkan dalam bathtub untuk menetralkan demamnya. Namun tiba-tiba si Ellie langsung loncat dan menempel di dinding bagaikan kadal. Si Ellie yang berada dalam mode tahap kesurupan level super langsung teriak dan memekakkan telinga seluruh penghuni apartemen ini. Oh iya guys, jika kalian tak suka dengan adegan darah yang sangat menjijikkan, saya sarankan untuk skip saja channel ini. Tapi jika kalian berjiwa psikopat kayak saya, maka adegan-adegan darah di film ini bisa menambah asupan nutrisi kebarbaran jiwa psikopat kalian ke level yang lebih tinggi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube ini dulu, oke? Lanjut. Sambil membawa kaca, Ellie pun coba menyerang mereka. Hingga telapak tangan Beth pun tertusuk pecahan kaca itu seperti gambar yang ada di dalam buku terkutuk. Ellie pun kini gantian menyerang Bridget, dan dirinya melukai pipi Bridget menggunakan alat pembuat tato. Namun Danny dengan sigap langsung menggedok kepalanya Ellie hingga tersungkur. Gabriel yang coba memasuki tempat ini untuk mengecek keadaan, tiba-tiba langsung diserang si Ellie hingga ke arah koridor apartemen ini. Mata Gabriel pun langsung complong karena digigit si Ellie.
Mata Gabriel dalam mulutnya Ellie langsung terbang dan masuk ke dalam mulutnya si Tarjo. Beth pun langsung bergegas mengunci ruang apartemen itu untuk menghindari teror serangan si Ellie. Dari lubang intip pintu, Beth menyaksikan si Ellie membantai seluruh penghuni apartemen yang ada di lantai ini. Beth coba meminta bantuan pada orang di luar tempat ini, tapi sayangnya orang itu tak mendengarnya. Bridget pun menjagrik-jagrikkan si Danny karena ia menyadari kalau apa yang sedang menimpa emaknya sama persis dengan apa yang ada di gambar kitab jahanam itu. Kini nasi sudah menjadi rengginang dan waktu sudah tak bisa ditarik mundur lagi karena kelakuan lancang si Danny, sehingga emaknya pun menjadi wadah iblis dan membantai semua orang yang terjebak di lantai apartemen ini. Danny pun menunjukkan kitab Naturium Demento pada si Beth. Sementara itu, si Bridget meninggalkan si Casey sendirian di ruang tamu. Casey secara diam-diam mendengar suara tembang Nina Bobo yang dinyanyikan emaknya. Lembaran kitab itu pun tersingkap dengan sendirinya. Dan hal itu pun langsung menyebabkan luka Bridget menjadi retak. Kemudian hidungnya dan matanya mengeluarkan darah sama persis dengan gambar yang ada di kitab terkutuk itu. Casey yang kepo malah mengintip emaknya melalui lubang pintu. Ellie yang kerasukan pun cepat terus merayu Casey untuk membuka pintu itu. Peristiwa yang menimpa Bridget semakin mengerikan tatkala dirinya kini malah memuntahkan belatung bercampur darah. Si Casey pun akhirnya membuka pintu itu. Dan untungnya si Beth dan Danny langsung datang untuk menghalau serangan si Ellie. Si Casey pun selamat dan berhasil terlepas dari cengkeraman emaknya yang kini sedang dalam mode kesurupan. Kini gantian si Bridget yang berulah. Dirinya yang sedang dalam mode kesurupan malah nangkring di atas meja dapur. Dengan lahapnya si Bridget malah mengunyah-unyah gelas ini bagaikan menikmati kerupuk. Kini dia pun coba menyerang si Beth. Beth dan Danny langsung berlari coba menghindari teror si Bridget. Namun saat si Bridget hendak menyerang Casey, tiba-tiba ya, tongkat itu menancap tepat di congkaknya si Bridget hingga menembus ke bagian belakang kepalanya. Bridget pun langsung tewas seketika itu juga. Danny pun membungkus mayat Bridget dengan selimut dan mengikatnya dengan tali. Si Beth coba untuk mendengarkan rekaman yang ada di piringan CD yang ketiga. Siapa tahu dia bisa menemukan petunjuk untuk bisa mengakhiri teror dari iblis itu. Singkat kata, cara untuk bisa mengakhiri teror dari orang yang sudah kerasukan adalah dengan cara memotong-motong tubuhnya. Sebab meskipun jasad orang yang kerasukan itu sudah dibakar, tapi pada akhirnya toh, jasad itu bakal bangkit lagi dan meneror lagi. Jasad Bridget pun bergerak. Sedangkan si Ellie coba memasuki ruang apartemen ini melalui lubang ventilasi di atas plafon. Saat Danny dan Casey menyusuri sumber suara di atas plafon, dari belakang mereka muncullah Bridget yang terbungkus selimut coba mendekati mereka sambil melayang. Namun saat Bridget hendak menyerang Casey, Danny pun dengan refleks langsung menusuknya. Casey pun langsung ngumpet di bawah meja. Dan Danny pun dibantai habis-habisan oleh si Bridget. Muka Danny disembur muntahan darah oleh si Bridget, tapi Danny berhasil membakar tubuh Bridget dengan cara seperti ini. Sementara itu, si Beth yang mendengar rekaman piringan hitam itu berhasil didatangi oleh si Ellie. Ellie kembali menyetel piringan itu menggunakan kukunya. Beth pun langsung menusuk leher Ellie. Tapi si Ellie langsung melempar Beth hingga keluar dari kamarnya si Danny. Beth pun didatangi Danny yang kondisinya sudah sakarat. Dan Danny pun akhirnya mati juga. Namun tiba-tiba, Ellie kembali menzalimi si Beth lagi. Di sini Ellie mengetahui kalau si Beth akan punya anak kembar. Namun saat Ellie hendak menjebol perutnya si Beth, si Casey yang ngumpet di bawah kolong langsung melempar gunting ke arah Beth. Dan gunting itu pun menancap tepat di hidungnya si Ellie. Untuk sementara waktu, teror itu pun terhenti dan mereka berdua bergegas keluar dari ruangan apartemen itu. Di koridor sudah banyak mayat berkelimpangan. Mereka yang tak bisa keluar lewat lift coba membuka pintu tangga darurat, tapi usaha si Beth masihlah gagal. Beth pun berinisiatif menjedor gembok pintu itu menggunakan senapan abaduan. Tapi tiba-tiba, Ellie pun bangkit lagi. Saat ia hendak menyerang Beth, Beth pun dengan refleks menjedor kaki Ellie hingga terputus. Ellie yang banyak cocot kembali dijedor Beth hingga tangannya terputus. Tapi tiba-tiba seluruh mayat di tempat itu mendadak bangkit lagi. Tak terkecuali dengan mayatnya Bridget dan juga si Danny. Mereka berdua bersembunyi dalam lift. Namun tiba-tiba seluruh darah malah mengenangi lift itu. Sedangkan di luar, tubuh Ellie, Danny, dan Bridget melakukan penggabungan dengan cara yang menjijikkan layaknya gambar di buku terkutuk ini. Darah dalam lift sudah hampir menenggelamkan mereka berdua.
Sedangkan dari atas pintu darurat lift, muncullah Ellie, Danny, dan Bridget yang tubuhnya sudah menyatu. Tonase lift pun melebihi beban hingga membuat lift tersebut terjun bebas ke lantai parkiran mobil. Beth dan Casey langsung kabur menaikkan pagar parkiran menggunakan remote. Namun roda mobil itu malah menyangkut di retakan lantai akibat gempa tadi. Sedangkan dari belakang, sosok gabungan setan Ellie coba menyamperi mobil ini. Mereka harus bergegas keluar dari parkiran karena pintunya bakal tertutup secara otomatis. Beth pun berhasil keluar, tapi Casey malah ditarik makhluk itu. Gabungan makhluk dari ibu dan kedua anaknya ini coba memotong kepalanya Casey dengan menggunakan gergaji agar disatukan dengan tubuh sosok menjijikan ini. Namun Beth yang tadi terjebak di luar akhirnya berhasil masuk dan menyedot sosok itu. Beth pun terjatuh saat ia dilempar gergaji mesin. Dan lihat saja betapa kampretnya bentuk makhluk penggabungan dari ibu dan anak ini. Beth pun ditarik makhluk itu dan akan dicincang di mesin penggilingan kayu. Tapi Casey pun langsung bergegas mematikan mesin itu. Beth dengan semangat 45-nya langsung mengambil gergaji dan meminta Casey untuk menyalakan mesin itu lagi. Dan lihat saja betapa satisfyingnya tubuh ibu dan anak ini tercincang di mesin itu. Seluruh darah dan daging cincang memenuhi area parkir ini. Tapi tubuh Ellie masihlah bertahan. Dan kepalanya langsung diberbet menggunakan gergaji. Ellie yang tinggal kepala doang masih saja banyak cocot. Dan Casey dan Beth yang berhasil selamat akhirnya meninggalkan tempat ini menjelang subuh. Betapa malang dan tragisnya nasib keluarga Ellie ini. Karena hanya dalam waktu semalam saja, kebahagiaan mereka harus terenggut akibat ulah si iblis dari buku terkutuk itu. Di ending film diperlihatkanlah seekor betina yang tinggal di lantai 5 akan melakukan piknik di tepi danau. Coba tebak siapa wanita ini? Ya, wanita ini adalah Jessica, perempuan yang kesurupan di awal film tadi. Jessica menghubungi Teresa untuk diajak piknik ke danau. Namun Jessica langsung histeris karena di hadapannya kini terdapat banyak darah dan daging cincang milik Ellie dan kedua anaknya. Dan beginilah proses Jessica mengalami kerasukan hingga mengakibatkan teror seperti yang ada di awal film tadi. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like and subscribe-nya channel MJ YouTube ini. Dan silakan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.